Halo Vivanian semuanya, balik lagi di FIFA Top 3 bareng gue Andri Daniari yang pastinya menyajikan 3 berita terpopuler setiap harinya. Buat lu yang belum subscribe, mendingan klik tombol subscribe di bawah dan klik tombol loncengnya supaya makin update video terbaru dari FIFA. Berita pertama, pasca kerusuhan di Papua, Maijen Yopi Onesimus Wayangkau dicopot dari jabatannya sebagai Pangdam 17 Cendrawasih. Keputusan ini tercantum dalam surat yang ditandatangani Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto. Belum ada keterangan Yopi akan ditempatkan di mana setelah dicopot dari jabatannya. Keputusan ini mengagetkan sejumlah pihak. Pasalnya, lulusan Akmir 1986 itu baru sebulan menjabat posisi sebagai Pangdam Cendrawasih. Yopi baru dilantik pada 14 Agustus lalu, menggantikan Maijen Pandit Yosua Sembiring. Saat ini, posisi Pangdam Cendrawasih digantikan oleh Maijen Herman Asaribab. Herman adalah putra asli Papua kelahiran 1964 yang merupakan lulusan Akmil 1988. Wah, baru sebulan menjabat udah dicopot aja nih. Ya, semoga kondisi di Papua cepat membaik deh. Berita kedua, aplikasi bernama Kontul bikin geger warganet se-Indonesia. Sebenarnya aplikasi apaan sih nih? Usut punya usut, ternyata nama Kontul adalah gabungan dari nama Konto yang merupakan bahasa Jerman dan Tool. Kontul sendiri adalah aplikasi pelaporan manajemen yang berbasis di Berlin, Jerman. Perusahaan ini sendiri sudah berdiri sejak 1 April 2012. Begitu tahu namanya viral di Indonesia, pihak Kontul langsung berterima kasih ke warganet di Indonesia. Sebagai rasa terima kasih, Kontul merilis t-shirt yang bertuliskan I love Kontul. Kontul juga berjanji akan mengganti namanya jika aplikasinya masuk ke Indonesia. Nah, makanya jangan pada ngeres dulu, tapi kaosnya lucu juga, jadi pengen punya nih. Berita ketiga terkait disertasi seorang mahasiswa program doktoral UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menuai kontroversi. Dalam disertasinya, mahasiswa bernama Abdul Aziz itu membahas konsep Milkul Yamin dari kacamata intelektual Suriah yaitu Muhammad Syahrur. Dalam konsep itu disebutkan bahwa berhubungan seks boleh dilakukan tanpa perlu ikatan pernikahan. Meski bisa berhubungan seks secara halal tanpa menikah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama adalah sang perempuan tidak memiliki suami. Keduanya tidak boleh ada hubungan darah, harus berusia dewasa, berakal sehat, tidak dilakukan secara terbuka, dan berdasarkan suka sama suka. Menurut Aziz, konsep Milkul Yamin ada di dalam Al-Quran, surat Al-Mukminun ayat 6. Di dalam Al-Quran itu terdapat dua bentuk hubungan seksual yang diizinkan. Yang pertama itu hubungan seksual dalam kerangka perkawinan. Yang kedua hubungan seksual dalam kerangka Milkul Yamin. Jadi mudahnya begini, seorang laki-laki dapat berhubungan seksual dengan istri-istrinya, di sisi lain dapat berhubungan seksual dengan Milkul Yamin. Milkul Yamin bukan atas dasar akad perkawinan, tetapi atas dasar ihsan atau komitmen untuk berhubungan seksual. Karena telah memenuhi syarat metodologi, Aziz berhasil mempertahankan disertasi itu di hadapan tim penguji. Secara akademik, disertasi ini tidak bisa dibatalkan. Wah, emang kontroversial banget nih. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar di bawah dong. Oke, sekian FIFA Top 3 hari ini. Buat kalian yang pengen baca berita lengkapnya, buka di fifanews.com dan fifa.co.id ya. Dan kalau pengen nonton video yang lain, buka aja di flix.id dan juga video.com. Terus jangan lupa follow semua sosial media kita. Ada di Twitter, Facebook, dan juga Instagram. FlixID. Makanya jangan lupa untuk tonton FIFA Top 3 besok. Oke, sama gue Andri Daniari. Ciao.